Oke. Sudah habis ya. Dan ini keras banget menurut aku. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama aku di Pomalang. Di video kali ini seperti biasa masih berada di tempat favorit, yaitu di dapur. Dan di video kali ini aku akan membuat satu challenge, yaitu sebenarnya aku belum pernah mencoba, tapi untuk kali ini aku akan memberanikan diri untuk mencoba makan paprika mentah-mentahan tanpa apa-apa ya. Nah, nggak ada apa-apa di sini. Oke. Dan tadinya aku mau iris-iris, tapi gak apa-apa lah, mumpung berada di rumah tanpa lipstick, tanpa apa, cemot-cemot. Oke. Tanpa sambal, tanpa apa-apa, aku mulai sekarang. Rasanya itu seperti langu-langu setengah, gimana ya, pokoknya aneh. Oke, dilanjut ya. Buat kalian yang mau nantangin celeng makan-makan mentah, asal bukan yang hewan-hewan mentah, bisa langsung komen di video aku atau komen di Facebook aku atau inbox boleh. Anggap saja ini sarapan kedua. Tadi pagi aku sudah sarapan roti pakai selainya sambal teri. Apalagi ini baru keluar dari lempet. Isinya di tengah semua. Sorry, aku makannya buru-buru soalnya di belakang sana adalah kamar nenek. Jadi nenek itu sekarang sedang istirahat. Nanti kalau nenek bangun, dia pasti tanya aku lagi ngapain. Ini rasanya tuh sama kayak cabai hijau itu ya, cabai hijau yang besar.
habis itu enaknya pakai daging sapi atau daging ayam. Maaf ya guys, agak buru-buru soalnya keburu nanti incas banget. Tadi mikirnya itu makan nggak sekalian sama isinya, tapi berhubung ini challenge, jadi aku mau coba makan sekalian sama isinya, oke? Malah nggak ada rasanya, dan ini tuh tengahnya itu seperti kapas. Tapi isinya mengganggu. Oke, buat teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa untuk like, komen, dan yang belum silakan di subscribe. Buat kalian yang mau nantang aku untuk melakukan jalan-jalan, jangan lupa untuk komen di video ini atau di Facebook aku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.